Izin melaporkan dari Tolgate Merak tanggal 3 April 2024 jam 10.32. Kondisi saat ini masih sepi. Tidak ada penumpukan di area toll gate. Sekitarnya. Arah dermaga 5 parkiran kosong. Dermaga 3 kosong juga, cuma ada 1 bis, 2 bis nih. Baru ada 2 bis pelayanan dermaga 3. Ke arah dermaga 2 tidak ada antrian. Kedua, lampungan juga kosong. Di arah dermaga 1 ya ada 2 pickup kosong. Kemudian informasi arah pelabuhan dermaga 6 eksekutif. Banyak kalau di eksekutif. Eksekutif sudah ada antrian ya. Kalau di eksekutif sudah banyak antrian.
eksekutif. Antrian ada ya, lumayan antriannya. Nah, ada beberapa baris. Dan banyak di titik layar. Sekian laporan dari Pelabuhan Merak.